akting Aldebaran ternyata benar-benar berdiri. Amanda Manopo dan Arya Saloka pakai baju tidur kapel di Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Saloka pakai baju tidur kapel warna ungu di Ikatan Cinta. Keduanya tampak berada di dalam kamar tidur. Keduanya tampak berdiri dan kompak mengenakan baju tidur berwarna ungu tersebut. Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta itu pun mempertanyakan baju tidur itu pada Amanda Manopo. "Ini harus banget pakai baju kayak gini," tanya Arya Saloka, melansir Instagram @mandaskatif629 pada Selasa 20 Desember 2022. Amanda Manopo yang tersenyum lebar menatap suaminya di Ikatan Cinta pun menjawab dengan jelas. "Iya, kan biar kapelan," ucap pemeran Andin itu. Amanda Manopo kemudian mengusap lengan Arya Saloka sambil menunjukkan nama masing-masing di baju tidur tersebut. "Ungu, warna ungu, ada nama kamu, nama aku, jadi kalau orang lupa bisa tinggal lihat," ucap Amanda Manopo tampak kegirangan. Arya Saloka pun sempat memasang raut wajah datar seolah tak mau menggunakan baju tidur berwarna ungu itu. Namun ia langsung tersenyum dan memegang tangan Amanda Manopo yang hendak pergi mengganti baju. Ia lalu mengaku sangat suka dengan warna ungu yang jadi baju tidurnya dan merupakan warna kesukaan Andin di Ikatan Cinta. Siapa sangka dalam adegan itu Arya Saloka benar-benar berdiri. Wow. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Warganet sukses dibuat gemas dengan adegan Amanda Manopo dan Arya Saloka memakai baju tidur kapel warna ungu. Ed Heli, memang bikin gemesin aja lihat kalian. Ed Ulas, bucin to the max. Ed Yuni, Aladin romantis. Adegan itu merupakan cuplikan sinetron Ikatan Cinta yang tayang pada Senin 19 Desember 2022. Nampaknya adegan itu dibuat setelah kabar soal barang-barang Amanda Manopo dan Arya Saloka yang diketahui sama saat di luar lokasi syuting. Amanda Manopo dan Arya Saloka diketahui sempat memakai jaket berwarna ungu dari brand clothing Arya Saloka yang sama. Selain itu, keduanya juga tertangkap kamera memiliki casing handphone dengan motif dan warna yang serupa. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.